Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang dimaksud ngadanin orang yang wafat begitu ya? Iya, ngadanin orang yang wafat maksudnya. Hah? Iya, bukan adan di kuburan kan, bukan? Iya, tapi ngadanin orang yang wafat. Iya. Jadi bagaimana hukum mengadani orang yang sudah meninggal dunia? Maka memang dalam ulama-ulama Syafi'iyah sendiri, di dalam madhab Syafi'i, Imamul Bajuri juga tulis di dalam Hasyiatul Bajuri ala Fatil Qaribil Mujib Imam Ibn Qasim Al-Ghazi, memang berbeda pendapat. Ada yang sunat, ada yang tidak adhan di kubur. Tapi bagi kami mengikuti Imam Ramli, sunat mengadhani di kubur. Jadi kita ini lahir diadhanin. Dalilnya adalah qiyas namanya. Qiyas itu disuruh oleh Allah, fa'tabiru ya uli albab. Qiyas namanya. Jadi awal kita datang ke dunia dengan adhan, maka ketika kita meninggalkan dunia pun juga diakhiri dengan adhan. Dengan adhan. Begitu sunat. Ibnu Hajar tidak melarang, hanya tidak sunat saja. Tapi bagi kami lebih bagus adzan. Banyak kok orang mati ditembak-tembakin malaikat, duk 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 duk, apalagi tentara yang mati. Itu malah enggak ada lagi ajarannya dari Nabi. Tapi boleh, enggak diributin. Adzan bagus, enggak apa-apa. Jangan yang bagus-bagus dikomentari. Udah adzan bagus. Adzan gitu. Boleh-boleh adzan. Sunat gitu, itu yang tembak-tembakin. Apalagi pakai sirine, wing-wing-wing-wing di atas kuburan, gak ada dari nabinya. Boleh, begitu. Yang kayak begitu, maka timbang adhan. Maka kalau kami mengikuti sunat diadhankan berdasarkan qiyas, awal datang ke dunia dengan kalimat adhan dan adhan, sehingga manusia itu hidupnya pendek. Kalau mau jujur, antara adhan dan adhan, itulah waktu manusia di dunia. Adzan datang di dunia, adzan terakhir ninggalin dunia. Sebagai tabarukan dengan kalimat-kalimat thayyibah ini, agar supaya Allah berikan rahmat banyak dan turun rahmat banyak di situ. Enggak apa-apa. Bagus adzan. Adzan bukan buat sholat saja, tapi adzan banyak manfaatnya, sama seperti air. Ada namanya aqua. Saya bukan promosikan, tapi sebagai contoh. Aqua itu aqua untuk minum, enggak, air layak minum, bukan khusus minum. Anda kemudian di tengah tol pengen kencing, kencing aja cebok, jangan pakai air radiator, jangan. Begitu, pakai aqua boleh, boleh. Cuci tangan enggak ada kobokan, udah pakai aqua aja, jadi aja. Boleh, begitu, boleh. Maka adzan begitu, bukan buat sholat saja. Bayi lahir diadzankan, orang mau bepergian mulia diadzankan, ada angin ribut, puting beliung diadzankan. Ada banyak ajarannya, termasuk juga orang yang dikubur diadzankan. Andai orang gak mau diadzanin, gak usah marah-marah, biasa saja. Jadi adzan ini mendatangkan rahmat banyak, mendatangkan ampunan banyak bagi si mayit. Kalau ada kemudian orang meninggal, enggak usah, keluarga aneh enggak usah diazanin, talkininin, ya enggak apa-apa. Barangkali dia udah paham bahwa mayitnya dia ini ganjarannya udah berlebih, lagi pengen dikurangi gitu. Kalau kita merasa ganjaran masih kurang, rahmat masih kurang, ampunan masih kurang banyak dari Allah, adzanin aja, gak apa-apa. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam.